Oke. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bareng gue, Brando, di channel Brando Chill and Games ya. Dan kali ini guys, gue pengen mencoba ya sebuah game Indo teman-teman ya. Kita coba game Indo yang sepertinya lumayan berpotensi, berpotensi seru dan berpotensi sukses. Kalau berpotensi sukses, gue nggak tahu guys ya. Nama gamenya adalah Rift Storm dan dia masih playtest teman-teman ya. Nantinya juga gue bakal main sama kawan-kawan gue. Ada Kak Larissa, cosplayer nomor 1 di Indonesia, dan juga ada Kak Miti teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum kita mabar, gue pengen coba sendiri dulu guys ya. Ini katanya game kayak Vampire Survivor, tapi ada lore-nya gitu. Dan ini buatan Indonesia ya, lumayan juga ya. Game buatan Indonesia udah kayak begini sih. Lumayan sih. Tes aja lah guys ya, kita coba jajal. Anjir, bocil Zunomali sampai sini coy. Anjir, tapi puas banget tadi ya udah namatin game susah ya. Tapi kenapa videonya 30 fps ya? Aneh banget, YouTube ngebug mulu udah streaming gacha bitrate. Kok ada suaranya? There are three sides of history. One written by the victor, one told by the witness, one born in myth. Iya anjay, bocil Zunomali sampai sini guys. Kalau gini kecilan ya. Oke, gini gameplaynya bener ya teman-teman ya, kayak Vampire Survivor ya. Tapi boleh juga bro. Keren juga grafiknya, kualitinya high lah, very high lah. 2K nggak sih guys, 2K lah. Resolution scaling, oke, scalingnya kali 2 guys. Wush. Pegangin senjata. Kira follow, ih kayak follow ya. Sebentar. Oke, tutor lu guys ya. Sana guys. Oh ganti senjata pakai, keren juga industri Indonesia udah begini ya. Ini grafiknya buat top down ya, kita bilang top down ya. What did I do with that? Klik kanan apa sih? Oh klik kanan tuh ngeker guys tuh. Ada markernya guys. Kayak alien shooter bang. Iya yeah, kayak alien shooter ya. Ini gue kagak di endorse ya, enak aja gampar-gamparin yang bilang ini ya, yang bilang endorse ya. Ini gue pengen nyoba doang guys, nyicip. Kalian bantu-bantulah developer Indo guys. Gimana, menurut kalian seru gak? Tapi kita belum ke battle gak ya. Gigimu endorse. Oke tuh skill, tuh. Bisa lempar flashbang bro. Pake stick bisa gak ya? Ah, ini kerja guru nih. Mabar gak sih guys? Mabar gak sih sama Larissa? Ntar, kelarin dulu guys. Ah ini game Indo, iya fan anjay game Indo. Anjir gigi juga Indo sekarang ya. Oh ini pereknya nih guys, tuh. Oh milih cuy. Gak bisa ambil semua. Anjas. Senjata. Jangan rip em ya. Ini game Indo dit, ini game Indo loh ini. Ah, jangan over proud lah kalian, eh. Jangan over proud. Kalau gamenya kurang ya harus jujur guys. Jangan gara-gara game Indo dipuji-puji berlebihan ya. Channel utama tuh siapa sih tuh namanya tuh channel utama tuh? Yang kalau main game Indo dipuji-puji berlebihan. Emang rese tuh orangnya tuh. Ya, orangnya tuh udah rese, gendut. Sotoy, so jago, mentang-mentang bisa namatin game tersulit di dunia. Ah elah, norak banget sih tuh orang di channel yang satu lagi tuh. Oke, nice. Nah, apa sih namanya tuh? Ya kita pilih lagi ya, hitting enemy from behind, oke. Wah ini keren nih, Ricochet nih ya, mantul ya. Gua akan pilih Ricochet teman-teman ya. Namanya Bondowoso, anjir Bondowoso. Iya guys, udahlah. Menurut gue sih oke ya, tapi gue belum lihat gameplay fullnya guys, progressing ya, ini RPG ya, ada unsur RPG juga teman-teman ya. Kita belum lihat progressing sistemnya, apa level up atau apa? Too easy for me ya, too easy lah. Ngapain gue nembang lumbung padi doang guys? Sebenarnya pindah batu bara bang. Oke. Sekarang tuh gue udah susah streaming guys, gara-gara nge-lag mulu, gacha bitrate mulu.
Makanya jadi jarang streaming, guys. Internet. Ada yang pakai oksigen enggak di sini? Ada yang pakai oksigen enggak? Oksigen kenapa setiap mau start streaming nge-lag gitu ya? Jadi susah streaming gue tiap hari gacha, jadinya Yakuza-nya gue pengen, gue udah semangat tuh main Yakuza, guys. Setan, internetnya gangguan. Ini yang klik kanan kurang deh, guys. Yang klik kanan tuh kayak ngarahin doang ya. Kamu pakai RRQ, kok gak pakai bisnet? Bitrate OBS-mu berapa, Bang? Nggak ngaruh, Dit, OBS, Dit. Ini baru sebulan terakhir kayaknya internetnya nih. Ini gue harus pakai bisnet kali ya, guys ya? Gue harus pakai bisnet kali, teman-teman ya? Oksigen nih, ya nih. Aduh. Please lah, fix this oksigen nih kalau ada orang oksigen ya. Kalau ada orang oksigen yang nonton stream ini, fix this as soon as possible, please. Gue udah cukup sabar nih menghadapi ini semua ya. Sahabat mau streaming sekarang. Mohon maaf nih ya, ini jadi kesel juga, guys. Udah bayar begini terus. Iya, ini agak lag. Ini nggak nge-lag sih, guys. Ini jadi gue tiap streaming tuh harus gacha, guys. Gacha bitrate itu annoying banget, man. Annoying banget, cuy. Oh, udah ini ya. Oke, gue kita gabung yuk sama Larissa yuk. Sebulan berapa tuh, Bang? 1 juta lebih. Jangan sampai oksigen, tolong ya orang oksigen ya. Ini bukan gue banget nih sebenarnya dibuat menggerakkan bocil-bocil bintang saya, tapi ini udah sangat-sangat annoying nih. Ya, tapi jangan bintang satu sekarang, kita selesaikan baik-baik. Ntar gue telepon ya. Tapi ada kemungkinan entah dari ISP-nya atau dari OBS. Kayaknya sih ISP-nya, guys, ya, dari oksigennya, guys. Gue soalnya ada gulik mati-matian tuh. Bisnet sih lagi bagus-bagus gue. Adit, saya lu Adit. Adit saya Adit. Oh, bisa dot, seru sih. Kita balik ke gamenya lagi ya, guys ya. This is good game, bro. This is good game, guys. Nah, kita lawan boss nih, guys. Kenapa nggak coba bisnet? Iya, tak. Wih, anjay, gila. Oh, syukur gua veteran Vampire Survivor ya. Man. Anjir, perfect dodge, cuy. Perfect dodge, man. Feels good, bro. Ulti nggak sih? Ulti, nah. Ultinya pakai dong. Nah, no hit gameplay itu cuma bisa kalian lihat di channel kedua ya. Karena channel kedua itu mode kompe gua, guys. Fuck. Okay, never mind. Oke, kita wah, ulti enggak sih? Ulti enggak sih, guys? Anjir, ini seru juga, bro. Bisa juga, guys, anjing. Rame banget, cuy. Oke, okay, I like it. Anjir, dokumen call, guys, man. Woi, itu gimana ngindernya, cuy? Semua arah, anjir. Sabar. Ulti gak sih? Ulti, anjir. Kompe nih, bos. Kompe, aduh, ada bocil manggil-manggil depan rumah lagi, the fuck, bro. Anjir, gila, rame kali nih, bro. Ini kayak musuhnya gak habis-habis darahnya, guys. Bro, logis, anjay. Anjing, woi, gak logis, bro. Gila, bro. Susah juga. Oh, emang plot hole, guys. Diselamatkan oleh plot hole. Emang begitu, kocak. Emang gak mungkin menang, guys. What do you know of the Black Death? Black Death. Of its true nature. Oh, Dr. Plague, Dr. Plague. Those who survived it and rose from the ashes. Keren juga ya, game Indo ada. What do you know of the dragons? Of varied tribes sailing together for a greater purpose. What do you know of faith? Of its hidden machinations and the few who sought to uncover them for the good of all. And what do you know of the Great War? Perang dunia. The heroes that stood together against the might of the cosmos. Perang World War. What you think you know is just the beginning. Because the truth is dark. The truth. Kayak pernah lihat orang-orangnya, guys, yang dimainin game kayak yang dimainin game Bang Rio, guys. Tapi kayak gak nyambung gitu sama di Indo. Tadi ada negara Indonesia, guys. Kalian enggak lihat ada peta Indo, cuy. Ada Indonesia, cuy. Tuh lihat tuh Vion aja notice. Weh, udah main nih, bro. Wih, mantap. Coba bentar. Udah pada di Discord belum ya, guys ya? Mana nih? Udah pada di Discord lu. Sebentar lu, guys ya. Bentar, guys. Sebelum kita ke Discord, kita absen dulu ya. Absen, ada Sabu, ada Musfun,
Ada ya, soalnya kalau gue udah gabung sama teman-teman gue, ntar sorry nih kalau nggak baca ya. Artnya mirip Pak. Iya mirip, mungkin mungkin ada desainer atau artis yang terlibat di game ini, artis dari Valo ya, maybe guys ya. Ada Alvin, ada Oga, ada Ore, ada Oke, sebentar ya, gue grogi nih anjing, gue ngomong sama dua cewek cuy, gue introvert bro, gue introvert parah guys. Walaupun mereka teman-teman gue, tapi gue jujur agak grogi ya teman-teman ya. Biasanya gue kalau main sama cewek itu minimal ada teman cowok satu lah, ini cewek semua cuy, ya nggak apa-apa lah, udah pede aja guys ya. Kita jadi Sigma aja teman-teman ya, yuk kita jadi Sigma aja yuk. Ya Sigma aja lah, udahlah jadi stay cool aja. Oke. Hey guys. Hello. Halo. Halo, Larissa. Hai. Walawe, ini ini kok suaranya beda ya? Apa tuh suara apa tuh? Ini kok suaranya beda sih? Ini Brando bukan sih? Iya, aku. Kan kita udah lama gak ketemu, jadi kamu mungkin udah lama gak dengar suara gue. Udah berapa bulan ya? Iya. Ria, kita ngomongnya pakai aku kamu atau gua lu nih? Ayo, aku kamu aja kali kamu, ya. Kamu aja ya? Oke. Okay. Iya. Apa kabar, Riz? Wah, baik-baik aja. Hai guys, ini dia. Bang Brando udah dateng. Nih guys, Kak Larissa udah dateng nih. Cosplay dateng gimana? Gue dateng di sini. Udah dateng di sini? Udah tadi udah di sini nih. Aku nungguin kamu udah tadi kemana aja sih? Oh, ya iya lagi ngetes tutor dulu tutor tadi bos pertama. Ku bantai bos pertamanya. Widih, gamer banget nih. Yo, udah tahu dong tadi cara mainnya kayak gimana ya Revstorm. Yo, keren-keren sih, keren. Tapi so far sih lumayan ya. Menurutmu gimana? Senang ya. Kalau for me personally ya, yeah. Third person shooting game itu tuh I'm not really a fan. Tapi gue berubah pikiran sejak gue main Revstorm. So I play that playtest kemarin tuh kan udah nyoba ya. Dan ternyata tuh asik. Karena tuh di sini nggak cuma sekedar nembak aja. Di sini lo bisa ngumpulin kayak semacam skillnya. Terus lo juga bisa adalah kayak pasif efeknya yang sebenarnya lo bisa gabut gitu. Cuma nanti gue bakal tunjukin. Oke. Gimana? Oh iya. Iya. Kalau gimana? Kalau gue, oke. Gue belum lihat semua. Aku belum lihat semua fiturnya. Belum lihat. Jadi aku belum bisa, belum bisa terlalu komen ya. Oh, I see. Gimana gitu. Kita main? Ya kita tes yuk. Nunggu Miti apa boleh, berdua boleh. Dulu nih? Sabar nih. Cara koopnya gimana nih, Riz? Bentar, gue quit dulu. Tadi gue baru mulai, ini gimana cara quitnya? Oh, ada powernya ya. Powerku 400, powermu berapa? 400? Aku udah 1000-an. Ah, serius? Aduh, carry dong, carry. Itu dari equip ya, Riz ya? Iya, dari weaponnya. Jadi, kalau lo udah kelarin stage, you like already clear all the stage. Ntar dulu lo, gue apa aku kamu nih, konsisten dong. Oh iya, astaga, maaf. Iya, gimana? Kalau aku udah kelarin stage? Kalau aku udah kelarin stage, udah kayak... gimana ya, kita tuh di sini juga selain kelarin stage, kita kan juga bakal ngelawan boss dan juga ada mini-mini bossnya tuh. Nah, kadang-kadang di setiap stage yang kita udah clear tuh bakalan drop artifact. Nah, itu mesti kamu ambil artifactnya waktu pertama. Oh, artifact ya. Oke. Warnanya kayak putih gitu, kayak balok-balok gitu. Kalo warnanya boss, putih kayak balok? Iya. Balok putih, oke. Oke. Let's give it a try. Alright, oke. By the way, sebentar ya. Kita berdua dulu nih kali ya sambil nunggu Miti ya. Boleh. Iya. Oh, sambil bentar, gue balik ke lobby dulu, bentar ya. Oke, siap. Alright. Mana Mitinya bang? Ntar, sabar guys. Ih, keren juga desain cara ya. Kalau dari deket gini ya. Iya. Gokil tapi ya, buat sebuah game Indo sih, this is progress yang luar biasa ya. Luar biasa banget sih. I agree with you. Karena di sini kayak 3D-nya juga it's very smooth. And also menurut aku ini enggak boring ya gameplay-nya karena I find myself playing this game like quite a lot of time already. Entar. Riz. Sebentar. Aku ini dulu ya. Kamu mute audiomu, aku mute audioku juga bentar. Ada pembicaraan yang aku rasa enggak boleh didengar viewer. Oke. Kita coba ya. Ada mute? Sabar. Gue juga mute nih. Oke, mute juga. Oke, sabar. Jangan sampai kedengaran viewer ya. Sabar. Iya. Oke, when you ready. Oke, aku akan mute. Aku akan mute sekarang ya. Oke, udah. Aku mute sekarang ya.
Iya. Oke, okay, premium sekarang. Apa tuh? Eh, Riz, ini lu main dibayar apa gimana sih? Gue kayak semangat banget promosinya, gue gak dibayar lu. Oke, udah di-mute kan? Udah di-mute kan? Oh iya. Udah di-mute? Denger, woy. Udah. Oke. Okay. Kenapa ya? Karena gue seneng aja. Oh, emang bagus. Emang menurut lu bagus. Gue semangat banget gitu. Dan ntar gak imbang sama gue. Kalau gue harus jujur nih, impression jujur. Walaupun nih game Indonesia harus jujur. Belum. Iya, seru, so far seru, tapi belum. Belum apa nih? belum dapat seru yang klimaksnya. Oh. Tapi enggak usah lah, enggak usah dijawab lah, udahlah nanti aja lah. Eh, gua enggak nge-mute. Gua belum nge-mute. Oke, never mind. Kita main. Sorry. Halo. Kawinda, halo Larissa. Ini ya. Gua udah mute ya. Oh iya. Enggak, kayaknya gua udah mute juga sih. Oke, lanjut. Gimana? Ini siapa yang cowok? Apa ya, mana? Mas, ada mas siapa nih? Siapa tadi? Halo. Oh, sorry. Mas, siapa ini? Halo. Kenichi. Ini Kenichi. Oh, mas Kenichi. Iya. Iya, aku. Cuma ini aja, ngasih tahu aja. Kita jadi sambil live di Twitch kita. Jadi kita bakal live di Twitch? Iya, kita bakal live di Twitch. Dan kita bakal nge-stream both Kak Winda sama Kak Larissa punya stream juga. Okay. To showcase some of the gameplay. Ntar kita bakal switch antara dua stream itu terus. Oh, let's do it. Let's go. Okay. Let's go! Sip. Enjoy the game ya? Ini dia. Oh iya, halo. Oh my god, halo. Halo, Mit. Maaf, weh. Halo. Halo, Mit. Udah login, Mit? Kita mabar nih. Gas, sebentar. Seru nih, dari mana, siap-siap Mit? Ini udah boleh di-unmute belum? Udah, boleh. Siap. Oke, guys. Oke. Kayaknya play co-op gitu ya? Apa ini harus create lobby dulu? Oke, aku create lobby nih ya. Kita create lobby dulu ya. Kayaknya. Mission 1 dulu enggak sih? Aku masih pemula nih. Oke, mission 1 ya. Aku ajarin dong, Pu. Berarti aku nge-carry dong di sini. Oh, kamu udah GG, Mit? Carry aku udah GG, udah. Kamu powermu berapa powermu? Kenapa? Powerku ya. Udah 924. Oh, 900. Risa udah 1000 katanya. Udah, wah, gila. No. Aku nih paling cupu nih, anjir. Beban aku, paling cowok. Gak mungkin. Tercupu di tim. Aku udah crit nih, by the way, nih. Udah crit. Mana, kodenya? Kodenya aku kasih di... Bagi kode nuklir, publik, Bang, ayo. Publik kah atau gimana? Private. Oke. Boleh, Bang. Oh, iya. Kodenya aku chat di... ini ya, di... di mana nih? Di mana Mas Ken? Koken di mana nih? Ada bisa nge-chat enggak? Open chat aja kali ya. Ini di samping ini ada kok yang open chat nih yang Rift Storm. Oh iya, benar. Anjir, gila. Boomer anjir. Oke, berarti ya kodenya ya. Udah aman ya. Jadi ya. Aman. Aku udah create. Let me know kalau misalnya ada apa-apa, gue bakal standby. Iya. Oke. Baiklah. Kodenya bocor emang, kodenya bocor, guys. Enggak, aman-aman aja masuk ya. Aman. Aman, guys. Santai, oke. Roll CPR. Anjir 1300 kok. Salah bentar, gimana cara join lobby? Enter code ya. Gagal, weh. Ya, tinggal pencet yang co-op, play co-op. Let's do it gak sih? Kita coba ya, main co-op. Iya, Karisa, no lag banget. Kamu kok beda, Mit? Bajunya? Iya dong, keren gak? Ada dapet keren. Tapi emang ini cewek semua yang gak ada cowoknya? Itu yang pakai topeng? Ada. Oh, belum kebuka ya? Kamu ke load out, cep nih ya, abis itu pencet. Oh iya, bener. Oke, aku yang cowok lah. Nah, ini nih, aku yang ini nih, yang tukang chat nih ya. Sip. Mana? Tuh, liat tuh. Oh, oke. Gas gak sih? Aku belum pernah mainin sih, tapi let's go. Sini, Brando. Karena gas gimana? Oke, dimana? Nih, mission dulu, pilih pencet F. Pilih mau di mana? Oke, siap. Kalau yang paling bawah kan yang di Incheon ya, yang di Korea ya. Boleh tuh. Oh, yang powernya 500 gak sih? Ya udah, gas aja. Gas ya, gak apa-apa nih yang di atasku nih powernya. Gas ya.
Wih, bisa dapat senjata, seru juga bisa loading mati ya? Mati dikit gak ngaruh. Ya, bisa lah. Nah, tenang, tenang. Aku kompe aku. Eh guys, kita main dulu guys ya. Justru gacanya tuh di situ. Karena walaupun artif ada drop artifact, belum tentu artifactnya bagus. Bisa oh gitu, ada rarity juga ya, ada rarity gitu ya? Ada, Bang. Seru nih guys, seru guys. Makanya nih gacha mania nih, let's go. Jiwa gacaku bergetar. Okay. Gacha master, setiap, gacha setiap kelarin master. Stack ya dapat item ya, senjata ya? Iya. Oh. Betul. Apaan nih senjata gua? Bazooka. Get used dulu. Anjir. Seru lu, seru gamenya bagus sih guys ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Key-nya apa nih key-nya? Oh nunggu dulu ya. Eh ku bisa meledak-ledak awak, hati-hati ya. Ini kalau ada kuning-kuning oranye gini nih. Ini deket-deket. Ini apa nih, ada turret punya siapa nih? Itu memang dikasih. Jadi kita harus nungguin turretnya juga. Nah yang biru-biru tadi itu shield, yes. Ayo sini lanjut. Oke, bazooka kali ya? Eh ini belum, ininya dulu nih, ini. Ini kita. Bang, bang. Oh itu buat apa sih? Dulu, ambil dulu ini. Oh, ini kekuatannya ya? Ini buff-nya yang tadi bilang. Buff, buff. Nah, buff-nya, buff-nya. Nah, satu. Fire rate. Wah, aku all in attack sih. Aku all in attack lah ini. All in attack. Oke, okay, gas. Boleh. Ah, boleh. Depan nih kita nih? Iya, sini, sini. Benar, benar. Masuk sini. Oh, ntar, iya. Hati-hati ya. Lu jangan nembak ini, loh. Ini nih, awas ya, awas ya. Gini, gini, gini. Soalnya, nih. Anjir, ini game gue banget sih. Ya kan? Asik kan? Asik, asik, asik. Nah, ada reload, ada reloadnya juga ya ini by the way. Nah, gue pakai handgun dulu. Eh, key-nya apa sih key-nya? Nih, crowd control nih, lihat nih. Oh, nah, crowd control ya? Si okay, Starling okay. Ini, dia tuh ability-nya dia bisa crowd control buat buat Q-nya. Tapi lu mesti ngumpulin mana. Jadi di sini mana buat kayak ngade buat lempar skill lu ke tanah. Like ini aja nih, kita gak usah pakai shield, all in damage kita ya. Eh, pakai shield tuh. Waduh. Shield tuh korbanin nih. Oh, ada chest nih. Oh, dapat duit ya? Miti udah buka iya. Chest Miti. Miti mana weh? Lah, Miti hilang. Miti, mana kamu ke mana, Mit? Sebentar, internet aku nih. Bentar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Duluan aja. Kita lanjut aja enggak apa-apa, Mit. Oke, lanjut. Lanjut gak nih. Enggak apa-apa. Ya. Kita ya nggak apa-apa, aku udah biasa ditinggalin, nggak apa-apa. Wih, aduh, jangan ngomong gitu dong, jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa. Oh, nunggu satu operatif. Oh iya nih. Mesti. Udah nggak apa-apa ya. Ntar item dewanya aku kasih Miti deh ya. Nggak bisa di drop ya deh. Mesti ngeload sendiri. Per orang tuh beda-beda gitu. Oh gitu. Jadi ya ini kayak Diablo sih kalau kamu pernah main Diablo. Oh iya, I know. Kalo sistemnya gitu. Kayaknya kamu cocok deh jadi cosplayer ini. Karakter ini. Kamu yang... lihat postingan baru aku belum? Postingan barumu apa? Wah, mesti cek nih di Instagram atau di Facebook. Oke, ntar kita cek Meet ya. Ini nih Meeti. What is this? Disconnected. Dia disconnect, DC. Ini apa nih, gue beli apa nih? Oh beli, ini darah. Iya, jangan. Ya, rugi dong. Rugi guys. Aduh aja, rugi dong. Disconnect iya. Ah, ya left. Oh tidak. Mau ulang aja kah? Cuma kalau ngulang. Wah, halo. Halo, masuk. Nah, oke, ini kita coba lagi ya. Tadi tuh game aku tuh nge-lag gitu. Ayo, internetnya biasa lah. Oh iya, internet. Kalian udah jauh belum? Kalau udah jauh lanjut belum aja. Belum ini, kita lagi bareng kamu. Enggak, iya. Coba reconnect deh, coba kita lihat. Aku bisa rejoin. Oh bisa, nice. Wah gila, bisa, game Indo. Ada fitur rejoin sih, niat sih. Iya bro, ayo let's go. Niat sih buat sebuah game Indo bisa rejoin. Kas, tancap kas. Ini tembakin ya guys, by the way yang ini nih yang ada kayak beginiannya nih. Oke, siap. Soalnya itu dia juga bazooka gue ya? Bisa nge-spawn, iya, bisa nge-spawnin musuh yang kuat gitu. Oh gitu. Wih ada Alex Mercer. Anjir, sakit banget. Iya, makanya hati-hati. Ini soalnya CP-nya di atas kamu punya weapon. Iya. Oh, iya. Kalau nge-dodge jangan lupa pencet spasi ya. Oke, siap. Ini darah. Siap, senpai. Ini essence. Ambil. Ambil darah. Wah, ini nih, splash damage nih, nice nih. Darah di mana darah? Enggak ada tadi drop. Enggak ada tadi ya. Tenang. Aku main heal.
Aku main darah dikit juga. Balik dulu aja kalau mau bicara. Oh bisa, masih bisa balik ya? Bisa. Justru menurutku tuh yang bikin asik sama convenient tuh kamu tuh selama di satu floor ini tuh kamu bisa balik. Jadi kamu bisa ambilin lootingan yang belum kamu. Benar. Jadi kayak asik aja. Jadi no pressure gitu. No pressure ya, tapi tetap kompe ya, tetap challenging ya. Tetap kalau kompe mah tetap. Tetap. Kalian suka cowok-cowok yang kompe main game gitu enggak sih? Yang bisa carry main FPS. Kompe sih kompe, asal jago aja. Asal jago. Kalau kalian kira-kira suka cowok yang bisa namatin game manjat-manjat ya? Yang manjat sosial. Suka ini ada ini ya, ada health bar ya, ada health lock ya. Enak nih, aku udah tahu nih cara main carku nih, bazooka, nice. Nih. Iya, bazooka tuh sakit loh. Sakit mit ya. Sakit. Oke, let's go. Projectile damage ya, projectile damage teman-teman ya. Ini yang butuh darah di sini ya. Oh, ini ada yang butuh darah kah? Oh, aku aman. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke next floor ya. Oke, siap. Let's go, next floor guys. Tapi seru sih ya, seru cuy. Asik kan? Kalau co-op tuh asik banget. Ini masih beta ya, apalagi nanti udah open ya, public ya. Wah, aku menunggu sih. Iya sih. Aku juga looking forward sih. Ya kan? Wih. Ini ya, this is sempit banget ini. This is kind of game yang gua main tuh. Asas. Gak perlu dibayar gitu udah seneng banget. Emang menikmati gitu. Kediam. Awas ya. Oh, lagi fokus. Lagi fokus. Sorry, maaf. Ya, enggak apa, fokus ya. Kombe. Aduh, repaint lagi gua. Banyak banget soalnya. Tempatnya juga sempit banget. Jurusnya apa sih ini, guys? Oh, jurusnya gua masang turret, baru nyadar. Iya, tadi turret yang tadi itu punya Bang Brando. Punya aku ya? Oke. Sorry, gua. Eh, di mana lagi ininya? Oh. Udah kelar, stage clear. Nah, ini ngambil buff dulu. Let's go. Oke, let's go. Eh, iya, bentar. Ricochet tuh. Shooter haste. Increase fire rate. Nah, fire rate nih gua demen nih. Nah, itu. Okay. Attack speed ya. Ini PvP guys, enggak PvE guys. PvE. Yuk, lanjut yuk. Let's go. Tarot dulu enggak sih? Ya. Oh, bisa. Kalau rame asik banget nih pakai skillnya si Starling yang iya. Oh namanya Starling ya? Itu Starling namanya. Soalnya. Starbuck keliling. Kalian suka nggak sih cowok yang ngajak kencannya di Starling gitu? Kalian suka nggak sih baru? Suka aja ah kalau Starlingnya beneran Anjir. Enak. ini bang nih. Oh nice. Artifact nih ini. Dapat apa nih gue? Nah, itu gacha tuh. Iya, nanti pas kita selesai mission ini, itu baru bisa kita buka artifact-nya. Tapi kalau kamu tiba-tiba KO ya, game over, artifact-nya juga hancur. Oh, gitu. Itu yang tadi aku alamin. Waduh. Ini ada shock ya. Iya, shock. Mananya diambil nih, masing-masing. Bisa diambil semua ya? Ah, beli. Ini pakai SN. Oh iya, anjay, duit gue ngurang langsung, salah lagi guys. Iya kan, aku nabung aja. Kamu nabung? Ya aku nabung deh. Menabung. Itu buat run ini doang kan ya belinya ya? Satu floor, iya satu game ini. Oh, satu game ini, floor, oh ya. Tiap udah kelarin floor tuh beda-beda lagi. I see. Eh, salah tekan. Awas ya, kalau injeknya kayak... Anjir, apaan tuh? Iya, kalau nginjek yang merah-merah kalo itu nanti ada duri ya? Gitu loh. Tuh. Ada durinya. Wih, nice predik, Bagi. Nice predik. Klik kanan guys. Apa ya maksudnya klik kanan? Oh, klik kanan buat ngeker, guys. Anjir, rip aim cuy. Sama kayak Diablo, yeah. Bang. Iya, tapi dia tembak-tembakan, guys, yang bikin seru, guys. Alright. Oke, lihat ini. Gua kalau lagi anjay gila. Enggak bisa ngomong. Ya, sini. Kalau lagi serius susah buat komentar. Iya, betul. Alright, F obtain evasive gunstone, nice.
ini ada dua nih di sini sama di pojok nih. Pojok kanan sini ya. Sini dulu kali ya, kanan dulu ya. Iya, sini dulu. Saya Minecraft. Jangan. Explore dulu ya. Oh, nih langsung. Explore. Di sini masih ada. Aduh. Ya, aduh ditebein. Sakit, Riz. Thank you. Ya, darahnya. Ini stage lagi ya. Hati-hati ya. Oke. Makan tuh baju kaget. Salah. Aku paling males tuh sama anjing yang bisa meledak itu, sakit banget. Iya, mager banget ya. Critical chance. Ini ada duit. Nih ada artifact lagi nih, ayo. Oke. Itu gacha. Oh, nanti hasilnya akhiran ya? Iya. Enggak boleh mati ya. Soalnya kalau itu kalau mati juga lootnya api apa? Hancur. Iya. Oke. Jadi enggak boleh mati nih. Semoga kita dapat equip bagus nih, guys ya. Can I take this? Oh, nice. Ini cakep ya. Okay, let's go. Heal dulu ya itu. Oke, heal dulu guys. Heal dulu. Bang, ganti senjata itu single target banget. Iya ya, senjatanya. Gue pakai yang ini deh. Gue pakai yang pistolnya, guys. Nah, beli dulu lah, beli pistol, beli darah dulu, guys ya. Hampir aja. Oke. Let's go. Nih, mau beli ini enggak? Ada duit enggak? Gue beliin dah. Nih, Bang. Nih, Bang, ambil, Bang. Aku udah penuh darahnya, makasih lo. Belum, dikit lagi tuh. Oh ya udah penuhin aja, makasih ya. Sami-sami. Ayo udah. Kamu misalnya main game nih, terus cowoknya yang nggak jago-jago banget. Ya contohnya tadi, sampai kamu yang nge-heal cowoknya gitu. Kamu mau nggak sih sama cowok-cowok begitu? Ya. Asal nggak toxic sih nggak apa-apa. Asal nggak toxic nggak apa-apa ya. Iya, biasanya mereka udah gak jago, toksik pula. Nah kalau kalian misalnya nih ada cowok tapi pendapatan gajinya lebih gede kalian don't mind atau gimana? Kenapa jadi begini ya? Iya kok jadi agak personal gitu ya? Enggak, nanya doang. Oh, nanya doang. Iya, penasaran gitu. Oh, penasaran. Meeting kamu duluan, meeting. Kalau Karisa dulu deh. Itu gimana? Enggak, Karisa dulu dong. Karisa dulu. Senpai dulu. Ya. Balik ya. Hop. Tahu dia. Nice. Mungkin lihat dari prospeknya ya, apaan yang dikerjain ya. Tapi kalau dibilang itu saya tidak mau hidup susah, makasih, thanks. Oh. Tapi kalau cowoknya berjuang gitu, tetap mau apa gimana? Berjuangnya kalau 10 tahun ketuaan juga kali, Bang. Oke. Jadi kalau berjuang harus ada time limitnya. Oh, ada time limit. Oh, berarti lebih objektif ya. Oke. Itu dong. Kita harus realistis. Ya Allah. Ah ini di buri. Apa tuh lucu banget teddy bear? Tarot gak sih? Nah, tarot. Aduh tarotnya ada range. Dapat. Dapat duit banyak ya, dapat duit ya. Dapat duit banyak. Anjay. Ah itu malesin itu. Nih ada shield-nya nih. Yang shield-nya heeh. Biarin aja. Nah, dari belakangnya nih kalau mau nih. Nah. Oke. Let's go. Nice guys, okay. GG guys. Miti belum, Miti belum jawab, Miti ya. Oh, aku. Anjir. Oh, sama-sama. Sama-sama, compare lu. Hah, ada apaan itu? Ada... Oh, teddy bear. Ada teddy bear. Oh, teddy bear. Bentar, teddy bear kalian, lagi depan kalian belum ngambil ini. Mananya? Apa susah ya? Susah banget. Kalau tadi. Kita balik lagi nanti. Nice. Kill banget. Oke, compare lu. Ini ada lagi. Ada anjing. Woi, kenapa nih? Ada. Ya Allah. Bentar. Nih, tuh. Oh iya, ini. Aduh, ini anjingnya ganggu. Oh, makan tuh sobat gua. Nice, GG guys. Nice. Sabar guys, saya compare guys. Balik dulu kita. Balik dulu. Balik ke kanan ya, Oke. Iya, bener-bener. Ke kanan dulu ya. Nah. Kita mukil tadi. Iya tadi mungkin lo aku bingung loh. Oh ada chest ya? Udah nemu teddy bear lagi. Oh iya. Kemana baliknya? Ayo sini. Anjir. Nah, nih. Ada nih. Oke. Backstep nih. Hampir lo kita nggak ngambil loh. Iya harus diambil semua iya, biar progres ya. Masalahnya skillnya itu lo kita butuh. Penting nih buat progres guys. Nice. Ayo udah cakep dah. Let's go nih. Oke, coming. Ada ini lagi. Atas dulu ya? Oh, ada chest lagi ya? Atas tempat beli, ini tempat buat beli. Ini tempat beli sih, bentar. Oke, boleh nih kita habis dapat beruang tadi ngasih duit ya? Iya.
justru fungsinya itu harus dimatiin beruang ya. Nah ada pierce tuh, beli nela, beli momentum lah. All damage, nah beli dah. Nah, aku beli semua ya, aku beli semua, guys, beli semua guys. Beli. Kami itu belum jawab, ntar dulu guys, jangan dipaksa guys, mungkin nggak nyaman. Kalau nggak nyaman jawabnya nggak usah dijawab ya. Oh iya, aku lupa jawab. Oh lupa jawab, tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak mau jawab, nggak usah dijawab. Aku terlalu kompe di game ini, maaf, terlalu seru. Tapi aku suka sih sama cewek-cewek yang kompe kayak kalian tuh, maksudnya suka main bareng gitu. Oh iya iya. Gue suka gamer. Gimana ya ngomongnya? Ya pokoknya salut aja lah, salut. Oh nggak ada duit ya, ya udahlah. Salut guys, salut. Okay. Ini ambil nih darahnya. Darah aku ambil ya. Aku iya, Brando aja Brando. Nah, critical hit boleh lah, critical hit lah, gas lah. Gas. Kalau sama cowok yang weh, udah bos nih guys. Kurang nggak apa-apa sih. Oh kalau meeting nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal dia masih mau bekerja keras juga gitu. Kayak dia tahu pendapatan dia kurang, jadi dia kerja gitu. Oke. Kalau malas dah. Oh, kalau malas sudah pendapatannya di bawah cewek terus malas. Iya, malas, ya itu udah nyebelin. Nih, gila, jago banget kita, guys. Wih. Let's go. Ini jangan lupa looting dulu, looting dulu, nih looting. We're make a good team, guys. Wih, dapat banyak artifaknya ya? Bukan, kalau bos ini selalu dapat 3 pasti itu fix. Oh, gitu. Betul. Yes. Oke, okay, nice. Sih. Ah, sorry, Riz. Waduh. Iya. Hampir ya kejadian ya. Nice, kelar. Let's go. Oke. Seru guys, serius. Game-nya. Gua dapat gacha. Kita lihat nih gacha. Ini gacha berarti ya? Gacha. Wih, damage gua paling kecil anjir. Caranya enggak enak nih kayaknya ya, kurang ya? Highest damage. Weapon-nya sih yang efek juga. Oh, karena gue masih level kecil, guys. Iya, lu baru mulai, kan? Iya, baru mulai gue. Oke, guys. Nah, nih, baru nih. Gue serius nih, ya. Nah, gue level 7 gue. Let's go. Biru, hijau. Paling GG apa? Kuning ya? Iya, kuning. Legendary itu. Aduh, aku belum pernah dapat tuh legendary. Gak dapet lagi, guys. Sama lu. Gacaku bau nih. Agak bau nih hari ini. Oh, tapi senjatanya buat beda-beda char ya? Oh, ada powernya juga. I see. Yes. Kira-kira ritual apa ya yang bagus ya buat gacha? Okay, biar gacha wangi. Lagi. Equip dulu. Yes. Okay, equip dulu. Aku pengen ganti char, aku ganti char lu, guys. Diganti. Nah, ini aja nih yang Icarus nih, kayak gigi nih. Icarus boleh tuh. Dia Icarus ada kayak turret-nya gitu, bukan turret juga sih, ngikutin gitu bisa ngedamage juga. Asik. Tapi senjatanya enggak ada yang dapat. Ngulang lagi. Baru main Starling aja sih soalnya emang paling bagus menurut aku paling suka Starling desainnya. Gimana keren sih ganti senjatanya? Sabar. Starling tuh juga skillnya enak sih buat yang apalagi kalau monster-monster yang kroco gitu. Senjata aku tadi di mana guys ya? Tadi kamu ambil. Tadi kamu ambil enggak, Bang? Ambil. No. Ada. Aku ada. Kira tiap char itu punya special weapon masing-masing. Oh, jadi gini, Bang. Kalau misalnya kamu gacanya pakai char yang ini, kamu enggak bisa pindahin ke char lain. Oh, gitu. Exactly. Kamu apa? Kita grinding lagi nih. Oke, boleh. Kalau Bang Winda mau. Ayo, let's go. Let's go. Ntar gacha lagi. Ini. Ayolah, boleh lah. Sabar. Aku ganti stat dulu. Oke, yuk. Let's go. Ayo. Pam. Let's go. Mantap nih, senjata aku nih. Tadi kita yang lebih susah kali ya? Lebih naik level ya, naik tingkat ya? Apa? Di mana? Di Paris. Sabar. Aku yang pilih lagi ya. Ya, guys. Oh, Paris boleh. Paris boleh. Langsung unlock level 2 tuh. Paris, let's go Paris, guys. Aku udah 580. Oke, seru progresifnya seru ya, guys ya? Asik kan? Asik, serius. Kalau aku boleh jujur nih game Indo nih ya, sekali lagi nih walaupun enggak dibayar nih, tapi ini asik ya, asik. Seru. Seru, ini seru, guys. Belum rilis, guys, baru review. Iya, benar baru review. Emang kapan sih rilisnya? Resmit. Estimatedly itu tahun depan, tapi sekarang tahun depan. Oh, tahun depan. Ya, itu shotgun. Shotgun, guys. Ngumpulin feedback. Makanya kalian main dong playtestnya biar kalau kalian ada. Ya, dicoba aja, guys.
Emang playtest itu udah bisa main kan? Udah apa belum? Bisa ya di Steam, tinggal download. Anjir, Anda hantu. Udah bisa. Per hari ini udah open buat public, so? Betul. Oh guys, udah open buat public sih guys, katanya guys ya. Gaspol. Wah enak juga nih, tapi gila recoilnya gak jelas banget. Nanti progresnya dari awal lagi. Emang iya dari awal lagi teman-teman. Kalau udah open beta. Wah. Gak tahu ya? Udah boleh ditanyain ke developernya nih. Oh gitu. Bang deh. Tata, gue compare lu guys, biar damage gue tinggi nih. Biar gak kalah sama kakak-kakak cewek guys. Wah oh, makan tuh. Seru banget ya nyari senjatanya. Kita cari gak sih senjata legend guys? Shotgun aja, shotgun my kind of thing man. For clear, nice. Aduh salah ngambil, fire rate gak apa-apa, nice fire rate. I like fire rate. I like fire. Sabar, wait. Siapa itu maju? Oh, sorry. Sabar. Oh, kalau dia jadi kuning dia menyerang ya? Jurusku ada 2 sekarang. Lah, kok 0? Iya, ini yang bulat-bulat ini ada tuannya. Oh, cari tuannya dulu. Nih, ada di depan. Di ujung. Oh, gitu. Oh, itu dia necromancer. Nice girl. Nih. Ada lagi nih. Nice girl. Oke. Keras banget ini. Iya we. Mana dia? Di mana sih? Oh, ini ada lagi nih, ngeselin ini. Ih, gila, gue burst pakai shotgun, guys. Let's go. Nice. Mana ada artifact di belakang, guys? Aduh, semoga dapat legend nih gue ya. Saatnya loot. Wih, ungu. Aduh, sabar. Loot. Ah, ini nih. Fire twice, let's go. Seru ya, kata Fari. Seru ya. Seru. Seru guys. Nih, kamu orang keren, ya, Fari. Oke. Shit. Nah, ini nih. Di sini rusuh nih. Emang iya? Siap aja. Tenang, ada turret gue. Ntar, compare lu guys. Yoi guys. Anjir. Iya itu ngeselin banget tuh sih. Awas ya. Kok mau nembak? Fokus gini jadinya. Iya jadi fokus gini. Iya. Compare banget. Oh, eh. Burst. Nah ini dia nih. Lagi nih mamanya. Rubat ganti senjatanya ya? Asik sih. Ini defending machine hilang-hilang ya, kalau ada yang butuh iya. Ya. Iya. Nah, kalian kan nih konten kreator nih berdua nih. Misalnya kalau pacaran gitu sama konten kreator juga, itu biasanya kan ada ego clash tuh. Kalian don't mind kah pacaran sama konten kreator atau gimana? Berat amat, bentar fokus gue. Oh ya fokus lo ya. Tarut lo gak sih? Ya ini ya bosnya. Anjay sakit banget. Aku VTuber sih, 2D juga jadi gak bisa pacaran kak. Oh gitu, mati nih gue. Kok susah makanya, ya? Hati-hati. Kok kalian gak ada yang sekarat, kok gue doang yang sekarat? Ini kan di belakang ada vending machine tuh. Oke, sabar lu guys. Kamu ini dulu bang. Oke, siap. Kamu dulu, bentar ini. Aku kill dulu lah, bosnya lah. Nenek lampir. Lampir. Iya, nenek lampir, ngeselin. Ada banget sih. Wih, gila, rata lo sama kalian lo. Rusuh banget kan. Masa vending machine-nya nggak keluarin darah, guys? Enggak, tadi udah hancur kayaknya. Soalnya vending machine-nya itu ada HP-nya juga. Jadi bisa dihancurin. Oh, gitu. Guys, dapet darah, let's go. Mampus. Kita ada darah tuh, ambil. Enak. Gas. Nggak mati, kocak. Apa nih? Oh, masuk ya? Lanjut nih. Yes, udah kelar, serius. Udah kelar? Iya, Paris itu cepet banget. Paris itu cepet. Iya, cepet. Wih, damage gue progress, guys. 120 ribu, guys. Anjir, kok kalian gede-gede banget ya damage-nya?
Gue nggak terima gitu. Eh ulang nggak sih, ulang nggak sih, ulang nggak sih guys, ulang nggak sih? Aduh. Tapi kalian suka nggak cewek yang cowok yang kompetitif, gak mau kalah sama pacarnya gitu, kalian suka nggak? Misalnya ceweknya kerja gajinya lebih gede, tapi cowoknya gak mau kalah tuh, pen gajinya pen nyaingin gitu. Kalau kalian gimana? Kalau toksik gak mau. Oh, pokoknya jangan sampai toksik ya. Iya. Oke oke. Kalau Risa gimana Risa? Bagaimana ya, namanya in relationship tuh ya, itu tuh harus saling ngerti gitu kan. Jadi kalau misalkan, kalau gue kan pala batu nih, nah terus kalau cowoknya juga pala batu, ancur udah, jadi world watery. Iya, nah, tuh, jadi harus nyari itu yang mungkin gimana ya, kenapa? Harus cari yang bisa menerima kekurangan kita yang juga. Lebih dewasa gak sih? Oh, yang lebih dewasa ya. Jadi nice. Ah, iya, kok jadi serius gini? Lanjut dong. Let's go. Gas. Wah, Paris sudah berarti kita ke stage 2. Iya, gas. Oh, gas nih Amit ya. Puerto Rico, anjay, kita keliling dunia ya. Iya, keren kan? I really love this idea. Jadi kayak lu tuh berasa pas main game ini tuh lagi keliling-keliling kayak dunia, lu juga belajar di ini tuh kota-kotanya di mana aja. Lu gua tuh keren banget. Jadi as if kita tuh beneran traveling. I see. Tapi cowok red flag itu menurut kalian gimana sih guys? Kalau dari Miti dulu deh. Karena red flagnya Miti gimana? Red flag tuh abusive kali ya. Oh yang abusive ya? Kasar, kasar sama ceweknya tuh. Yang kasar gitu red flag. Ya nggak boleh, nggak boleh. Kalian cowok-cowok nggak boleh ya kasar sama cewek. Oh, Karisa, okay. Ayo. Udah maaf lagi lagi depan kamera. Oh iya iya. Enggak apa-apa. Ayo ayo sini. Kalau Risa gimana? Apa ya? Red flag tuh yang gimana tuh? Red flag ya. Nah, main dulu. Hah? Main dulu. Yaelah. Yang apa? Mau jawab anjir. Oh, mantap nih senjata gue nih. Mantap nih senjata gue guys, ya. Yang dikit-dikit baper, yang kagak ada pendapatan tapi bacotnya minta ampun, ya Allah. Oh. Aduh, gila banget. Baru temenan ya udah congkak banget gitu kan, kayak ya Allah. Umur gue 200 sih. Oh yang pengalaman itu ya. Pengalaman banget tuh kayaknya tuh, dari hati tuh. Ada ngomongnya. Gitu ya yang bacot ya udah nyusahin bacot. Gitu. Wah ini ada biasa anak orang kaya yang begitu. Oh justru anak-anak orang kaya ya? Iya bang, aduh bang, gimana lo bang? Justru anak-anak orang kaya yang gak ada pendapatan bacot, duitnya dari orang tua gitu. Karena mereka kan pendapatannya dari orang tuanya. Oh iya. Iya kan, I mean like kayak sombong sih, gitu. Kayak mereka tuh gak pernah apa ya, gak ngerasain kayak mau beli hidup air akuanya susah, susah gitu pernah. Kan Betul. Gila dah. Eh kalian tahu gak sih, aku bukan anak orang kaya, aku mulai dari bawah loh. Iya bang, info diterima bang. Oh iya, yeah. Eh kita main nice lagi. Nice info. Nice info. Iya. Aduh, Nice. Wait, ambil dulu nggak sih? Ambil dulu ya kekuatannya. Oke, okay, ambil dulu. Udah kan. Ya udah. Sini. Aduh gila, senjata gue udah sakit banget nih guys. Nice banget, senjata gue sakit cuy. Bentar, gue ngakak dulu. Tapi kerasa ya progresnya ya. Damage-nya bertambah kayak satisfying gitu gak sih, Mid, Riz? Betul. Ya udah kan poin mainnya itu, gue next harus lebih OP lagi gitu loh. Iya, jadi ada pemicu mau main lagi gitu. Benar, proses grindingnya seru. Iya, proses mainnya grinding. Mainnya game cocok untuk anak-anak yang kompe sih. Iya, dia RPG, RPG tapi ada mekanik gitu ya kan ya, Mid ya? Betul. Pe, aduh mekanik, pe. Apa nih yang gede hancurin ya? Iya ini harus, kalau nggak ntar spawn yang monster rese. Gila, shotgun gue udah nggak kepake lagi semenjak gue pake machine gun 150 udah demo. Ini apa nih? Ah ini mesti dihancurin juga nih. Oh ini. Oh dia ada perisai dari belakang ya? Dari belakang nggak sih? Iya dari belakang. Iya yes, betul. Oke, aku udah dapet feeling gamenya nih. Pede. Okay. Gimana tuh feelingnya, Bang Brando? Waduh, sambil bagaimana? Ganti-ganti senjata. Feelingnya tuh ini, ganti-ganti senjata seperti kita
ganti-ganti treatment gitu. Kalau cewek kan mudian banyak cewek kan yang mudian. Nah kita sebagai cowok juga harus beradaptasi dengan mood cewek kita. Jadi ganti-ganti senjata itu maksudnya. Kayaknya Bang Brando ini banget sudah sangat berpengalaman loh. Nggak berpengalaman juga sih. Cuma aku bisa apa namanya ya? Aku nggak berpengalaman, tapi aku bisa menyentuh hati wanita. Aja cringe banget. Maksudnya ini, apa? Aku tahu sensitive spot lah, sensitive spot ya. Sensitive spot. Ini, aduh. Wow. Serius ya, main dulu. Oh, fokus ya. Saya sangat fokus ya. Aku nggak mau kalah lagi nih sama kalian nih, DM kalian gede-gede banget. Bisa lah. Aku merasa gak berguna gitu sebagai cowok. Aduh, okay, gitu okay. Dong, kan baru mulai Bang Brando juga. Gak apa. Makasih ya, Mit. Oh, dia nembak ke arah gitu ya rupanya ya. Turut gak sih? Turut. Wah, asalnya pakai turutnya lah. Nah, oke. Yo, lanjut guys. Emang bisa pay to win, kagak kocak? Guys, ini game tidak memuja pay to win guys, emang lu grinding. Jadi ini adil sih kayaknya ya buat semua ya. Betul ya. Harus rajin. Harus rajin grinding ya, Mit ya. Oke. Ini belum lupa ngambil. Ambil dulu ya, loading dulu kali ya, loading dulu. Duh, sekarang jadi aku yang mukil nih, gimana nih? Gaspol. Reload rate lah, biar cepet reloadnya, nice. Oke, isi darah lu kali ya, isi darah lu guys. Nah, boleh tuh. Isi darah lu. Nice. Yuk, lanjut nice. Yuk, lanjut. Seru. Yuk, lanjut. Lagi link game-nya di Steam guys ya. Apa? Rift Storm ya, search-nya. Yes, Rift Storm. Rift Storm. Betul sekali. Oke, nice. Lanjut explore. Explore lagi ya. Kita dapat apa nih kira-kira guys ya di tempat ini ya? Ini game repetitif, enggak sih guys, game grinding emang begini sih, progresif guys, ini kan tempatnya juga betul. Beda yang aku salut juga ya, Mitris ya, ini gamenya tempatnya itu gak generik ya, kayak beda semua gitu ajay. Jadi selain grinding, grafiknya juga niat gitu guys ajay, damage siapa tuh langsung mati, gila sekali tembak, ulti kalian ya. awas. Oh, apa tuh? Respon. Kan bisa meledak-ledak loh ini. Hati-hati ya. Nice. Alright. Ah, ini looting dulu. Tempatnya gak ngebosenin kata Bagas, yoi. Iya, gak ngebosenin, berubah-ubah. Iya, berserk, all damage, but receive. Wah, ini aja nih ya, go all in damage ya. Gak apa-apa, kita kena damage 30%. Yes. Bapak all in damage nih guys, biar gak kalah damage. Oke. Anjay, damage gue sakit banget sekarang guys. Pure damage. Nah, sip. Cakep. Mirip alien shooter, keren. Iya, tapi grafiknya lebih bagus. Nah, ini dia, nice. Oh, apa nih, shooter haze kali ya? Ah, fire red, gue suka fire red. Let's go, fire red guys. Let's go. Baru ada chest juga, apa tuh? Oh, chest. Ada di tengah ada chest. Jangan lupa diambil. Oh. Lumayan dapat chest. Nice. Lupa buka. Emang enggak seru kalau main sendiri? Kayaknya seru deh. Buktinya Kak Miti sama Kak Arisa juga main sendirian sebelum main barengin. Iya, aku kok ngajak teman sih, tapi iya nyobain sendiri asik juga. Asik juga ya? Asik. Ya, susah dikit sih. Oh, kalau itu nggak ada scaling ya? Kalau misalnya kamu sendiri nggak lebih mudah musuhnya gitu nggak ya? Kayaknya nggak deh. Kayak nggak sih. Oh, jadi nggak ada scaling ya? Jadi kalau bareng-bareng lebih rasanya enak lah ya? Rasanya sih nggak ya? Iya. Tapi nggak tahu deh. Iya, jadi mendingan main bareng ya? Betul. Grinding bareng. Lebih asik. Itu juga seruan main bareng. Oh, main bareng. Kayak ini aja sih, apa kayak menjalin hubungan gitu kan, bareng-bareng seru juga, progres bersama. Ya nggak sih? Betul. Pasangan, betul. Ceweknya grow, cowoknya grow. Jadi sebanding lurus gitu bersama-sama. Betul, bang. Kadang soalnya ada di hubungan tuh yang mau grow cowoknya doang, atau sebaliknya ceweknya doang gitu. Itu toxic nggak sih? Egois nggak sih begitu?
egois lah bang. Kalau tujuannya satu harus berjuang bareng-bareng. Ah benar. Oke kita pilih kekuatan dulu kali ya. Apa nih ya? A magazine nggak sih biar lebih banyak ya pelurunya gitu. Gas. Nah, gas. Oh bisa beli banyak ya? Ah critical hit lah boleh lah. Oh Karisa nggak iniin darah? Iya nih. Ah, ya. Tadi lagi bingung mau ngapain ya? Nah, iya mau ngapain ya? Walau weh. Wih, damage tuh 1000 pas critical, gigi. Gigi banget guys. Kayaknya gua best DPS sih kali ini. Kalian nggak dengki kan kalau aku yang best DPS? Nggak lah. Enggak kok. Nggak. Iri dan dengki. Iri kecil. Iri dikit aja, sedikit aja ya. Bukan hitung ini. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dari gua. Oke. Okay, jadi bang, abis ini cari crit rate lagi. Oke, cari crit rate. Let's do it. Yes. Udah gila, udah rata. Baru gua mau main, udah diratain sama Risa sama Niki. Nggak usah ini ya, nggak usah. Wewewewat, buset. Hati kali lah. Zoi. Nah, cakep. Kalau Miti diajak makan pecel lele, mau nggak? Mau banget lah, aku suka. Kalau Risa, makan nasi kucing, mau nggak? Wah, mau banget. Gue seneng banget, sumpah lo kayak nyokap gue. Nasi kucing tuh best. Tapi misalnya kamu habis pulang cosplay nih. Pulang cosplay. Miti. Bleeding. Maaf. Aku kena ledakan. Oh, kena ledakan ya. Ini tower-towernya mesti dihancurin juga. Sakit banget. Ay, anjir mati aku, guys. Astaga, lagi aduh jadi gimana ya kalau mati gimana dong? Udah. Gua revive nih. Bisa di revive. Makasih Karisa. Amin. Jadi gua sih. Wah, nih heal dulu ya kalian ya. Heal dulu gak sih guys? Boleh, sono balik dah. Mau, gua gak tau depan udah heal-healan apa kagak. Oh, stress. Apa nih, when hitting increase weapon. Oh, ini aja guys, eagle round ya. Tadi sampai mana lagi guys? Sampai mana tuh? Heal-healannya kayaknya di belakang deh. Heal dulu. Kita balik aja. Balik ke main, guys. Jangan banyak omon-omon. Nah, apa sih guys, omong-omong lah. Aduh, gue kena duri, mati nih gue. Heal dulu guys, sabar guys. Heal dulu guys. Strafe, let's go. Kalau devnya, enggak, Ijul, aman ini. Aduh. Sini, ban. Nah. Nih ada duit nih, bentar. Lah? Anjir, oh, stop. Gue beli, salah. Abis. Udah, apa-apa, nyawa gue ada dua. Oh no. Nyawa gue ada dua nih guys. Cari yang depan. Tenang, gitu. Sekarang aku yang carry nih guys. Oke, bang. Duluan. Anjay, kena. Tapi Risa misalnya lagi cosplay nih, lagi udah cantik banget lah. Terus aku bonceng pakai motor Supra gitu, mau nggak? Tergantung tujuannya kemana bang. Kalau misalkan tujuan. Lagi pakai baju yang perintilannya itu rusak ntar. Oh iya benar sih. Wah, kamu ini banget ya, realistis banget ya. Ya harus dong. Iya benar juga sih ya. Karena udah cosplay gitu jadi nah, tetap bisa. Jadi keking gitu terus naik motor Supra gitu kayaknya rusak ya. Kalau kecing mah enggak apa-apa. Oh, keking masih enggak apa-apa keking. Kalau misalkan yang rempong tuh kayak siapa ya? Mungkin kayak Raiden kali, Raiden terus kayak Shogun. Shenheku enggak sih, kayak apalagi ya? Salah. Oh iya ya. Senhe juga ribet ya? Sorry, ke-trigger bosnya nih. Senhe kagak. Ayo guys, kita compare dulu gak sih guys? Ayo, gila jago banget gue, parah aku jadi jago banget ini nginter-nginter. Aduh. I'm so compare bro. Guys, kita burst guys. Awas guys, ada bom guys, awas. Yah, hujan pasti. Oh enggak, armornya. Rubet ini guys, bosnya guys. Hey, gila damage gue. Lihat guys, all in damage ini guys. Full damage 1000 cuy, enak banget liatnya guys. Hey,
Oh, bisa strafe nih, strafe guys. Ya, namanya nih strafe, teknik strafe ya. Ah. Ah, perfect dodge. Nice. I'm so good at this. Ya, mati ya? Tenang. Iya, aku ambil. Sini, tinggal bentar. Tenang, aku jagain, Riz. Nice. Nah, ini kristalnya dianjurin ya. Oke, okay, noted. Semuanya ya? Semua. Noted. Nice. Nice, guys. Anjir, high damage banget kita, guys. Hati-hati ya. Bos gue, bentar. Astaga, kena lagi dong. Kena dikit, gang. Chill. Wesh! Gila, Risa. Galak banget mainnya ya. Revive terus sih. Dia mau ngeras. Dia mau ngeras itu. Wah, oh, ya okay. Ampun. Astagfirullahaladzim. Wah, gila, gak logis. Gila, gak mati ya tuh. Aduh, dimana Miti? Aduh. Aku udah mati, gak apa-apa. Udah mati. Yeay! Nice, guys. Gila sih. Wah, lihat tuh darahku. Nice, gak apa-apa, Mir. Gak apa-apa. We are here for you. Wah, thank you guys. GG, kalian jago sekali. GG guys. Nice, asik. Seru sih game-nya. Seru. Asik kan? Seru kan? Good game. Seru. Enggak ini, enggak apa deh. Menantang gitu, menantang juga. Lumayan menantang ya. GG digendong sama cewek kamu, Bang. Iya nih, guys. Lagi aduh. Tuh, gue perform carry, gue carry tuh guys. Coba lihat ya nih, skor gue berapa nih. Gak apa-apa. Beuh, anjay gila, rocepert 1,9 juta. The hell. Kamu kalau pacaran sama cowok yang lebih cupu main gamenya, mau gak? Enggak, nanya doang, Riz. Bukan aku. Gak apa-apa sih kalau main ya? Gamenya cupu, tapi farming duit IRL-nya. Farming duit IRL-nya, gak penting real life-nya ya. Nah, itu setuju tuh. Wih, aduh, gak dapat aku senjata ungu atau orange ya. Aku dapat ungu satu. Aduh hoki banget. Ih, dapat 200 damage gua. Astaga, nice. Astaga, kok kalian pada dapat sih? Aku enggak pernah dapat loh. Oh, itu slotnya cuma 9 ya memang ya. Tapi ini fiturnya bagus sih, kalau kita auto pick, dia akan otomatis buang senjata yang jelek diganti sama yang lebih bagus DPS-nya, benar ya? Betul banget. Ini niat sih guys, ini game-nya niat sih guys ya. Kucing aku mau join Mas dong. Oh, kucingnya ya. Aku ada kucing baru lucu nih. Ini kalian pada live ya? Iya. Miti live juga? Live YouTube. Oh live YouTube tuh guys, mampir tuh ke channelnya Kak Risa guys, ada di judul guys. Aku enggak. Oh Miti enggak. Last kali ya, last kali. Satu lagi ya, aku mau review senjata nih. Ayo boleh, let's go bang. Boleh. Anjay, damage mana nih, damage 200 gue tadi. Nah, Makato nih. Bulu, sorry guys, keselak bulu. Namanya bulu ya namanya? Oh bukan. Namanya Moskow. Namanya ibu kota Rusia. Anjay. Oh Moskow ibu kota Rusia. Aku kira kucingmu jago main Mobile Legend. itu namanya beda dikit ya. Iya. Ya. Satu lagi. Nah ini mantep nih, senjataku mantep nih guys. Satu lagi nih ya, udah 800 nih guys. Ayo, udah deh yang paling sering gue. Iya. Woi 1000 gak sih gas, gak sih Puerto Rico gak sih? Yang paling susah nih, Puerto Rico nih guys. Wah gila, wah. Siap-siap mati terus nih. Bakalan jarang ngomong sih kalau di Puerto Rico sih. Terus. Waduh, langsung mode serius tuh Larissa. Ini susah ya, info aja nih. Oh ini susah, serius? Kamu udah pernah nyoba? Cobain aja dulu. Bisa main pakai stick nggak sih ini? Ini bisa ya? Aku belum coba ya, tapi lo boleh sih kalau Bang Winda mau nyoba. Oke, ntar aku cobalah. Tapi nggak apa-apa lah, nyamannya pakai ini dulu. Oke. Let's go. Coba nih guys, senjata baru nih guys. Senjata baru. Aduh. Wih, yes. Lah kagak. Oh iya benar. Kok senjata gue ini guys? Bener ya? Ada secondary sama primary, scroll aja. Enggak, aku kira machine gun, rupanya shotgun yang senjata baru ku dapet. Gak apa-apa. Bagaimana ya? Gak apa-apa, aman aja. Double shotgun aku
Aku dua-dua senjataku shotgun semua nih. Sakit sih. Skillku sekarang jadi 3, kalian udah berapa skill? Kalian juga 3 ya? 3. Awas ya. Yang meledak-ledak. Hati-hati. Hati-hati. Ambil shieldnya, nah. Kenapa pemeran main game Indo, guys? Game Indo nih. Ini game game lokal loh, guys. Game lokal, keren kan? Lagi loading ya? Ya, aku masuk duluan, nafsu banget. Ya ampun, mukil. Ini ketahuan enggak mau kalah nih. Biar ngedamage duluan. Anjay, apaan tuh? Oh, kalau kuning-kuning mau nyerang ya? Chill, yes, yes. Hati-hati yang meledak. Kurang ya? Kurang gitu damage-nya. Enakan yang mesin kan. Aku ambil dulu, ambil kekuatan dulu boleh ya, bentar ya? Boleh, guys. Sabar. Yang tadi gas aja. Sabar, guys. Sabar, jangan mulai duluan, ntar musuhnya habis. Santai, nunggu. Soalnya ini enggak bisa diras yang Puerto Rico. Okay, let's go. Gas, pol. Gas ya, mirip game offline di PC. Oh ya. Karisa emang terakhir main di mana, Kak? Apanya? Terakhir main di stage yang mana? Ini yang ini. Oh, yang ini terakhir. Iya. Berhasil enggak? Wah. Berhasil sih. Cuma susah ya. Cuma try hard ya. Gue tuh kalau ini enggak bisa sendiri, harus bawa temen soalnya kayak apa ya? Chaos banget gitu. Berarti yang sebelumnya try hard, lumayan try hard. Iya. Nah, yang sekarang enggak kan ada aku. Oke. Okay. Siap di carry. Yes, good. Shotgun ya, anak shotgun ya. Anjay! R. Yuk. Ada artifact ya, jangan lupa. Oke, siap. Ah, udah sih. All in damage sih, guys. Yes! Dan kasih kendor, Bang. Olin damage gue, enggak apa-apa. Kita kena damage lebih sakit, tapi damage kita lebih sakit, guys. Let's go. Let's go. Wah, let's go. Seru ya. Seru. Makin menantang ya. Para viewers juga ini nih, wah asik banget, Kak. Bang. Asik ya, pada bilang asik ya. Iya. Oh my god, my damage, look at my damage, bro. Strap dulu gak sih, kita gak strap, guys. Lihat-lihat ini anjing nih, ribet banget ya. Oke, alot banget ya. Iya, alot ya. Dicucuk kamu, Riz. Iya, makanya nih. Mesti... ini nih. Kok senjata gue jauh? Kok senjata gue jauh banget? Oh, ini senjata jarak, shotgun jarak jauh ya? Baru tahu. Nice. Woi, aduh, buta amat gue. Santai. Kadang-kadang gue juga mouse-nya geraknya. Kenapa nih? Awas, ban. Aman aja. Sakit banget anjingnya yang gede. Iya kan? Alot kan? Alot banget loh. Enak nih senjatanya yang cuma bisa 2 kali nembak. Ish. Oh, sini kejar gue ya. Gila. Nice team. Perfect dodge. Gue jarang ngedodge ya, guys ya. Ini aja lah. Projectil ini damage. Chest-nya. Pokoknya link gamenya di Steam ada, guys, Bros aja, Rift Storm, oke. Okay. Oh, bros Rift Storm. Nah ini nih, hati-hati ya, ini nih, rusuh chaos, parah. Oke. Okay. Rusuh nih. Oh, ada yang ada nih, skill crowd controlnya di ituin ya. Dikeluarin. Yes, disimpan. Oh, disimpan. Yes. Ini kayak gini nih. Okay. Tuh, ini kalau nggak dihancurin keluar monster kuat kayak gitu tuh yang di kanan tuh, lihat dah. Oh, itu ya. Iya, lumayan lah itu.
Wih, wih, wih. Sama dia bakal ngelahirin kayak tower gini nih. Oh, tower totem gitu ya? Iya, itu yang ngedamage kalian tadi sakit banget. Wah. Tenang, aku burst, aku burst. Nah, ini hancurin. Nice. Hancurin Brando. Nah, okay, nice. Okay, okay. Wow, set, cepat. Nice, nice. Nice, nice, nice. Oke, mantap. Kok bagus, bagus ya, bagus tuh. Wah, kita teamworknya GG nih. GG sih teamworknya sih. Let's go, yo, udah ini nih. Udah mulai dapet feelingnya nih. Kita kayaknya yo, make a good team ya. Let's go. Eh, nongkrong bareng gak sih? Good team, good team. Gas. Nah, yuk gas, 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 gas. Kita ke depan yuk. Ayo, yo, let's go. Yo, 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 yo. Wih, apa nih, apa nih, apa nih? Ya, relic, relic, relic ya, relic ya, relic ambil, ya. Ambil, ambil, ambil. Oke okay, oke okay, nice. Eh kok gue sekarat ya? Perasaan gue gak kena damage deh sama sekali guys. Hati-hati soalnya suka gak kelihatan ya? Uh-uh. Karena terlalu rusuh gitu jadi gak kelihatan ya? Oh wah ini udah mau meledak dong. Wah jay ada yang gede banget. Ayo crowd control ininya disimpan ya. Wah jay gede banget doginya. Aduh, gua down guys, sorry guys. Oh, sulit. Okay, saatnya aku bersinar, saatnya it's time for me to shine. Let's go, aku... Anjir, sakit banget! Iya kan? Thank you. Ya, aku mati juga, ini sorry. Oh, serius? Thank you. Gak apa-apa. Gila. Gak enak tempat battle-nya nih guys. Susah kan? Sempit. Astaga. Susah kan? Oh, aku. Enggak susah. Susah banget ini. Susah banget. Kalian mati. Don't worry, ada gua. Harus dihancurin yang tengahnya ya? Iya. Kalau enggak monsternya lahir terus. Oke, I got it. Ini kalau kita lulus keren sih. Mana sih ininya? Aduh. Enggak udah dihancurin kayak... semua ya, bukannya udah dihancurin semua. Okay, mampus kena bom enak. Gue mati nih, tolong lo. Oke, kami ngeris, sabar. Bentar. Aku dikejar anjing. Iya kan, anjing yang alot itu. Kan? Wait, kami. Thank you. Wah, bentar. Udah ada dihidupin. Belum, sabar. Miti dihituin gugup. Awan, Miti! Yes. Udah belum ya? Udah. Oke. Juk dulu, oke. Mana? Udah? Oh, udah di revive ya? Oke, never mind. Oke, thank you. Oke. Karena masih ya, ada ini. Masih ada ya. Maaf, nice, towerku banyak banget. Kalian di mana kalian? Oh, kalian lagi perang situ. Oke, coming. Iya, let's go. I'm coming, nice. Nice. Wih, enggak kena. Enggak cukup gue. Masih ada jarak dari gua. Mampus. Oh. Nice. Ini game Indo, guys. Ya, guys. Udah kah? Udah kah? Nice guys, nice team. Ada. Gini. I'm dying. Iya, woy, kita semua dying. Kita harus cari darah enggak sih, guys? Kita dying. Iya, sekarang. Oh, ini enggak ada apa. Oh, ini enggak ada lootingan. Enggak ada lootingannya, kurang aja. Gimana nih? Gas kah? Ayo, push terus yuk. Oh, nah, ganti stack nih. Ah, lootingan enggak sih? Mana? Yo, let's go. Oh iya, ayo. Complete! Oh yeay! Oh, good work, kan? Team! Oh, gila. Berarti tadi kayak boss ya, kayak last. Iya, itu yang susahnya itu tadi. Kayaknya tadi... Wish! Terakhir gue main... Anjir, paling kecil deh mic-nya. Senjata issue nih, guys. Senjata shotgun-nya jelek, guys. Senjata issue, guys. Senjatanya yang kurang shotgun, cuy. Cuma satu lagi artifact-nya, apaan dah? Oh iya dong, cuma satu dong. Iya cuma satu, udah susah cuma satu. Ya Allah, tadi ijo, bosnya, guys. Bosnya nggak ada lootan. Aduh, seru tapi ya gigi banget ya, gigi banget sih. Asik kan, nggak berasa asik udah, parah udah kan. Berapa lama kan? I'm having fun sih jujur, I'm having fun. Iya kan. Ntar kita cek lagi, main lagi kah? Aku sih udah dulu soalnya ada kerjaan, tapi next ya kita main lagi ya. Boleh, next kita boleh, mabar boleh, lagi. Boleh. Next kita ngopi bareng nggak sih? Nah, mau nggak? Gas. Udah, biasa ngopi bang Brando. Oke. Alright. Oke, ya udah sih. Kalian mau lanjut atau gimana? Kalau kamu udahan, aku juga udahan deh.
Oke okay, lah, okay, baiklah okay. Kalau gitu. Ya udah, aku udahan dulu ya. Nanti kapan-kapan okay. Kita mabar lagi ya. Sama sip. Ya, okay, iya, okay. Langsung aja, call aja langsung. Alright. Thank you ya, Mit ya. Riz, thank you ya. Yoi. Makasih lo, Mbak Brana. Okay, makasih ya. Sama-sama, thank you. See you soon. Bye-bye. Oke, guys. Seru sih ya gamenya teman-teman ya, seru ya. Anjir, power gua nggak 1000-1000 guys, kenapa ya? Kurang apa nih biar 1000 nih powernya nih? Senjatanya anjay, kita harus cari senjata yang lebih gede. Ini, gua kira ini rare guys sebenarnya tuh, ini rare guys ya. Ini ijo, gua kira border backgroundnya ganti warna guys. Sebenarnya ini udah biru nih. Tapi dia kurang DPS-nya. Ah, ngerti gua mainnya. Iya. Tapi apa iya ini yang sakit ya? Iya sih, tadi gua pakai ini gacor banget, guys. Gua pakai ini sih GG banget, cuy ya. Bang, game ini bakal diporting ke mobile enggak? Gua enggak tahu jujur ya, karena gua juga nge-review, teman-teman ya. Itu kagak lu pakai yang biru. Iya, makanya guys, gua salah, gua kira. Ah, assault rifle harus dibaca juga. Tadi gua pakai shotgun. Shotgun jelek, bro, di game ini, bro. Oh ini putih, oh gue dapet biru tadi cuy. Ini guys yang sakit guys sebenarnya guys ya. Anjir siapa nih yang join nih? Alright teman-teman ya, wah gila sih, gokil banget sih guys. Ini menurut gue, ini gue harus review jujur ya, Ini buat sebuah game Indo ya teman-teman ya. Gue harus kasih review guys. Gue kira game rilisan Riot Gear mirip, iya mirip sih ya di sana ya. Kita akan mulai dari gameplay. Play sound design. Iya, shotgun gue jelek itu, startnya rendah. And then graphic. Oke, gue akan review dari graphic lu jujur ya. Ini buat game Indo guys, ini udah kayak perusahaan indie-indie yang siap berkompetitif di internasional teman-teman. Buat sebuah grafik, dan kalian jangan expect ini grafik 3D guys. Ini bukan 3D. Ini 3D tapi 3D top down gitu ya. Kita berbicara Hades, Diablo, terus Vampire Survivor teman-teman ya. Tapi ini udah bagus banget buat grafik top down begitu guys, kayak 3D kamera atas. Jadi gua kasih grafiknya 9 ya. Ini buat developer lokal sih GG banget cuy ya. Oke, okay, terus gue akan bahas untuk sound designnya menurut gue B aja, jujur, menurut gue B aja teman-teman ya. Belum spektakuler banget teman-teman dari musik ya, karena sound effect senjata gue nggak bisa komen banyak, tapi musik menurut gue kayak B aja gitu ya. Jadi gue akan kasih nilai sound designnya 7,5. Untuk story ya, ini cukup unik teman-teman. Dia itu tembak-tembakan, tapi tadi kayak dibawa lore-lore juga. Lore, ada lore Indonesia, ada lore Kraken, lore Perang Dunia. Yang which is menurut gue unik, tapi buat karena ini gamenya grinding ya, game RPG ya. Gue belum terlalu menyelidiki untuk story-nya teman-teman. Tapi gue suka tema keliling dunianya itu. Jadi kayaknya dunia itu lagi dalam mara bahaya, jadi diserang monster-monster itu guys. Mungkin kalau udah late game, kita bakal bisa lebih lihat explore monster-monsternya kayak gimana, atau mungkin bos-bosnya itu mungkin bakal lebih gila-gila lagi teman-teman. Jadi buat story gue sih no comment ya, menurut gue 8 ya. Nah sekarang gue tambahin lagi UI, nah gameplay dan UI ya. UI-nya ini benar-benar gampang dimengerti guys ya, menurut gue UI-nya ini sangat-sangat mudah dimengerti. Untuk ganti senjatanya gampang dimengerti. Tapi menurut gua ini kayak masukan aja. Menurut gua senjata itu untuk rarity-nya dari warna border ya, warna background di belakang ya. Menurut gua akan lebih satisfying gitu pas kita gacha, bener gak sih? Dari tadi kita lihat senjatanya itu biru semua background-nya, rupanya dia ada, udah gua udah dapet tuh senjata yang biru, guys. Gitu. Jadi menurut gua UI-nya itu udah bagus banget. Paling ini masukan dari gua, enggak harus diterima juga. Backgroundnya harusnya warna-warni biar kayak game-game, jadi kayak satisfying pas gacha gitu ya. UI-nya menurut gue 9 ya.
Nah, gameplaynya sangat-sangat seru guys ya. Gameplaynya menurut gue ini sangat-sangat gameplay based game ya. Gameplaynya lumayan bagus, 8,9. Kalau menurut gue sih, ntar lihat aja. Menurut gue ini benar-benar yang dijual gameplaynya benar-benar teman-teman ya. Dari progresif levelingnya, terus lawan-lawan musuhnya juga seru, nggak kemudahan, nggak kesusahan ya, tidak susah, tidak terlalu mudah juga. Jadi pas, balance. Dan bikin ketagihan, setiap kita grinding nyelesain stake-stake-nya, itu seru banget. Jadi menurut gue gameplaynya nih sangat-sangat bagus guys ya, 9,3 teman-teman. Nah tapi perlu diingat guys ya, perlu diingat ini masih beta. Jadi kalau udah full release teman-teman, udah full release mungkin akan lebih banyak fiturnya. Mungkin nanti ada PvP, gak cuma PvE doang. Mungkin ada leaderboard, atau mungkin udah ada leaderboard tapi gue gak lihat. Kita adu-aduan power, adu-aduan speedrun, nyelesain stage gitu ya. Banyak posibilitas ya. Banyak variabel game ini berkembang ke arah mana guys ya, oke? Jadi menurut gue, Riftstorm nih ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja buat nyoba playtestnya di Steam ya. Riftstorm. Mythic Protocol Riftstorm. Nih buat sekelas game Indo guys ya. Buat sekelas game Indo sih ini udah ciamik banget teman-teman ya. Ini udah ciamik banget guys ya. Udah sangat-sangat ciamik sih. Gua enggak tahu nih bakal diport di mobile atau enggak. I don't know, but it's a good idea. Tapi kalian bisa overall aja nih ya. Overall sendiri aja guys ya. Sound design-nya sih yang perlu di musik sih, lebih ke musik ya guys ya. Musik tuh menjual banget soalnya. Kayaknya ini enggak pay to win juga guys. Ini enggak pay to win. Emang kalian tuh harus grinding teman-teman. Orang game Steam enggak ada in-game purchase ya. Alright teman-teman, jadi senang bisa bermain game Indo lagi yang potensi ya. Ini menurut gua potensi gede guys. Karena ini masih close beta kalau di MMORPG ya. Ini bakal potensi gede, it could be big. Tapi tentunya dengan konsistensi dan tingkat kerajinan developernya sih teman-teman. Oke? Soundnya 5,0 ketinggian bang. Iya sih, ini sebenarnya angka kebaikan sih. Menurut gua 7 sih guys ya, 7 ya. Alright. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Next mungkin kita bisa coba game-game Indo lagi teman-teman ya. And I'm looking forward buat Riftstorm di fase-fase berikutnya ya, full release dan sebagainya, atau early access atau apapun itu ya. Oke. Kita udahan dulu guys. Kita sebut nama singkat lah ya. Absen. Ada Daun, ada Anissa, ada Nexoboy, ada Dandem, ada Yongki, ada Lero, ada SCP, ada Firza, ada Napi, ada Wildan. Mungkin kedepannya purke in game-nya skin. Ya, kalau skin boleh, benar, jangan naikin stat. Jangan, ini game bakal jelek kalau dijadiin pay to win, guys ya. Kalau mau jualan in game item boleh tapi kosmetik, udah. Jangan nambah stat. Itu udah paling GG menurut gua. Ya. Ada Nao, ada Cuan, ada Angga. Karena menurut gua game Dutch bagus ini, game Indo bagus ini kalau dijadiin in game item yang nambah stat itu enggak worth it menurut gua ya. Oke, ada Chandra, ada Yaswa, ada Ansin, ada Alsa dan juga Emak, Aqua, Febri, Restu, Fadil, Taufik, Kevin, Asagi, Sevan, Yuan, Raffi, Prasetyo, Saipul, Yars, Lezing, Ahmad, Argi, Muhammad Sultan, dan juga Rahman, dan juga Blazy. Alright, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Mungkin gue akan absen satu nama lagi ya. Thank you guys, bye-bye. Oke, absen terakhirnya adalah nggak mau main Zomali.